realitas perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sejak berkonsi di Nusantara pada akhir abad ke-15 yang menjadi catatan peristiwa tersendiri. Meski praktik perbudakan mulai dihapuskan, orang-orang Belanda yang masih bertahan hidup di Hindia Belanda masih menjadikan masyarakat pribumi sebagai pekerja kasar orang-orang Eropa. Perbudakan mulai dihapus sejak 1863. Alih-alih wanita pribumi keluar dari pusaran itu, justru wanita pribumi masuk ke fase baru, yaitu menjadi babu. Masalah kesejahteraan dan ketidaklayakan hidup sering membuat wanita-wanita pribumi mencari penghidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, permasalahan inilah yang membawa mereka pada pusaran perbabuan di zaman Hindia Belanda. Pada masa itu sering terjadi penyalahgunaan kontrak yang dibuat orang Belanda, pergundikan serta praktik upah murah tersebut disertakan dalam kontrak, di luar sepengetahuan wanita pribumi. Namun hal yang menarik, sebagian besar wanita pribumi saat itu bukannya menghindari dari praktik perbudakan itu, justru mereka menjadikannya sebagai motivasi untuk menjadi seorang babu. Semangat untuk menjadi babu orang kulit putih didasari adanya keinginan menjadi seorang nyai, sebab nyai memiliki kehidupan yang layak. Selain itu, perubahan status menjadi nyai dari kalangan elit Belanda dapat mengangkat strata sosial di kalangan masyarakat. Motivasi itulah yang kerap mendorong wanita pribumi untuk menjadi babu dan gundik bagi pria kaya Eropa di Hindia Belanda. Selain pergundikan, babu dari kalangan wanita pribumi yang bekerja dalam keluarga elit Belanda dengan upah berkisar 10-25 galden sebulan tanpa batasan jam kerja. Jelas, itu adalah upah murah pada tahun 1930-an. Bekerja sebagai babu, wanita pribumi kerap mendapati sesuatu yang tak diinginkan, seperti perlakuan nyonya dan tuannya. Tak jarang mereka juga mengalami kekerasan fisik. Selain dipekerjakan dalam rumah tangga elit Eropa, babu juga bekerja untuk para tentara di barak-barak mereka, seperti satuan militer Koninklijk Nederland in de Sleger atau KNIL yang memanfaatkan babu sebagai buruh cuci dan koki mereka. Meski keras dan malangnya nasib sang babu, mereka lebih memilih bertahan agar bisa keluar dari jeratan utang dan kemiskinan dibandingkan dengan wanita pribumi lainnya yang tidak memiliki harapan hidup yang cerah di masa penjajahan Belanda. Itulah sederet fakta tentang pergundikan dan perbabuan di zaman kolonialisme Belanda.